Seperti yang kita sedia maklum, pelakon veteran Allahyarham Ridzuan Hashim telah pun meninggal pada 4 Mei lalu dan ia memberi kesan kepada peminat apatah lagi terhadap anak-anaknya. Baru-baru ini menerusi Instagram, anak perempuan arwah iaitu Diana Ridzuan berkongsi video ketika menziarahi pusara bapanya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Menerusi perkongsian itu, Diana dilihat menangis sambil membaca surah Yasin di pusara arwah Ridzuan. Difahamkan Diana menziarahi kubur bapanya itu ketika hari lahirnya yang ke-24 tahun. Namun apa yang lebih meruntun jiwa para pengikut di Instagramnya? Apabila video yang dikongsi itu disertakan rakaman suara arwah pelakon itu yang masih disimpan oleh Diana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nana. Happy birthday to you. Saya doakan Nana sehat walafiat, panjang umur, dilimpahkan rezeki. Hidup bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila nak tahu Maya. Diana mengenang kembali momen-momen bersama arwah Ridzuan dengan menulisnya di ruangan caption hantaran tersebut. Hari jadi yang pertama tanpa ayah, tak ada dah tertunggu-tunggu ayah nak hantar voice note atau telefon Nana nyanyikan happy birthday. Saya rindukan ayah. Tengoklah ada anak kucing teman Nana jumpa ayah. Ayah tanyakan bila Nana nak datang rumah ayah. Ni Nana datanglah ni rumah baru ayah. Yang tidak pernah terlepas untuk meraikan hari lahir saya. Walaupun hanya lepak minum teh tarik, ronda-ronda di Kuala Lumpur, semuanya bermakna dan kini saya rindu sangat. Nana ingat lagi dulu ayah pernah 2 tahun belikan Nana Scrabble yang sama. Tapi tak mengapa Nana menghargainya. Puteri ayah ini sentiasa merindui ayah. Di ruangan komen, rata-rata netizen turut merasai kesedihannya apabila mendengar ucapan tersebut. Selain turut mendoakan Diana agar sentiasa kuat menjalani ujian kehilangan orang yang paling disayangi.